Sekarang saya ada di booth Triumph di Thailand Motor Expo. Kita lihat apa saja yang mau diluncurkan di booth Triumph ini. Tampaknya cukup banyak motornya ya. Semua tertutup selubung, bro. Kita lihat saja apa yang terjadi di booth Triumph Thailand Motor Expo 2016 ini. Oke, bro, inilah dia motor-motor Triumph di Thailand Motor Expo yang baru saja dibuka selubungnya. Triumph meluncurkan produk-produk terbarunya, yaitu mulai dari Triumph Bobber, ya, salah satunya Bobber Bonneville dari mesin Bonneville, kemudian Bonneville T100, kemudian Street Cup. Ini semua juga dari basisnya motor Bonneville. Kemudian ada Scrambler juga. Ya. Oke, jadi basisnya adalah dari Triumph Bonneville, hanya dibuat bonifikasi dengan beberapa model. Jadi ada Street, Scrambler, kemudian Bobber, ya, dan kemudian yang standarnya. Oke, okay, bro. Dan untuk terakhir, นะ ครับ, Bonneville Bobber ของ เรา อยู่ ที่ ราคา ไม่ เกิน 570,000 บาท ครับ Inilah Triumph Bonneville yang dimodifikasi menjadi model Bobber, ya. Jadi ini sebenarnya wujud dari Bonneville yang sangat populer dari Triumph. Modelnya dimodifikasi menjadi model Bobber. Selain itu, bro, masih ada lagi model yang lain, yaitu model Street Cup seperti ini. Jadi ini model cafe racer. Semuanya ini adalah dari Triumph Bonneville, Bonneville. Dan ini adalah Triumph T100 Black. Ya, model Scrambler-nya. Kita lihat lagi di sini.